Kalau kata Sayyidina Ali, siapa yang banyak cakapnya, banyak katanya, banyak bicaranya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, nerakalah yang pantas tempat kembalinya. Ya. Kita ini terasa lah, saking banyak yang bercakap, masalah itulah. Ngotak, akhirnya ngumpat. Cakap, ngata orang. Cakap, menjelekkan orang. Cakap, menghinakan orang. Terus, weh. Apalagi zaman kini. Yo. Nah, era kini. Yo. Itu paling mudah ngata orang. Wah, itu jahat. Itu buruk. Kita kenal tidak. Ya kan? Kenapa? Ya, terpancing. Ya, menjelek-jelekkan. Menghino-hinokan. Merendah-rendahkan. Macam-macam lah. Belum lagi kalam-kalam fitnah. Ya, kita tak tahu. Kita cakap. Kita tak paham, kita cerita. Ngatu dia jahat, di mana tahu kita jahat? Ngatu dia buruk, di mana kita buruk? Dia tu tak baik, dia tu buruk, dia tu tak elok. Pernah berjumpa? Hidup kita, kalau berjumpa, berapa lama kita hidup dengan dia? Ada 3 bulan, 4 bulan. Tak ada. Lalu di mana kita ngatu jahat? Kata orang. Nah. Kata orang. Akhirnya keikutan. Kita jangan terpancing lah kepada ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan. Apalagi zaman sekarang, berita-berita. Adalah berita palsu. Bahasa modernnya apa? Hoax. Orang beriman. Nah, jadi kalam mereka, bicara mereka adalah yang penting-penting.